Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atuubu ilaih. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Nabi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila khususan Ustaz Syakir Nasaha wa Tuan Guru Haji Siddiq bin Muhammad Nur Bisiril Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yarsir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahu al-azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam al-kayyisu man dana nafsahu wa amal wa amal. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ittaqillaha haitsu ma kunta, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam. Yang pertama dan utamanya kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dapat jua kita bersama-sama pada malam yang penuh kemuliaan dan keberkatan ini, yang kita muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh saf kepimpinan masjid, lagi kita sanjungi para alim ulama, para asatizah, ustaz dan ustazah, mohon ditegur kepada al-fakir yang penuh kudhaifan dan kefakiran. Lagi kita sayangi ayah-ayah, ibu-ibu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang pertamanya tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan salam daripada guru kami Fadil Ustaz Syakir sendiri yang tidak dapat hadir pada malam ini kerana terpaksa bergegas ke Kuala Lumpur atas urusan peribadi beliau. Jadi beliau memohon maaf kerana tidak dapat hadir pada malam ini. Jadi beliau minta untuk saya menggantikan kuliah pada malam ini. Ala kulihal tuan-tuan sekalian, saya minta ampun, minta maaf awal-awal. Kan, tok guru dengan anak murid tak samalah. Jadi anak murid ni dia slow sikit daripada tok guru. Jadi saya mohon maaf jika kelemahan dari saya sendiri dalam penyampaian pada malam ini. Ala kulil hal tuan-tuan, ayah ibu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ini kita ditakdirkan untuk bertemu insya-Allah. Tuan-tuan, pada malam ini saya dipahamkan untuk kita menceritakan tentang Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, dah sekian lama kita menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ni, tuan-tuan sendiri pun dah tahulah. Jadi pada malam ni tuan-tuan, sekadar saya pada malam ini secara kesimpulan atau ringkas-ringkas sahaja kita menceritakan tentang Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bila kita cerita tentang sambutan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ayah ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia merupakan peristiwa ataupun perkara yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai kekasih hati dia. Kerana pepatah Arab pernah menyatakan tuan-tuan, siapa yang mencintai, dia pasti akan suka ataupun gemar menyebut nama seseorang yang disukai tersebut. Maka tanda kita cinta, kata ulama, ayah ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian,
tanda kita mencintai, menyayangi ataupun merindui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita suka ataupun memperbanyakkan mulut kita ni berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kadar cinta kita, kita nak lihat banyak ataupun sikit kadar cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata ulama, mengikut kadar selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana kita menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Ha. Jadi saya nak sebut poin dia tuan-tuan sekalian, kadar cinta seseorang itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diukur daripada kadar selawat dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadalah kalaulah selawat dia tuan-tuan sekadar dia dalam semayang dia diselawatkan Nabi, maka di sana tanda tuan-tuan sikitnya cinta dia kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Baik. Biasalah kita tuan-tuan sekalian, kita dengar ada orang sebut Maulidur Rasul, ada orang sebut Maulud Nabi, kan? Mana satu yang betul ni? Dua-dua betul kata ulama tuan-tuan sekalian. Maulid pun betul, Maulud pun betul. Yang tak betul pulutnya. Tuan-tuan sekalian. Maulid pun betul, Maulud pun betul. Maulid boleh dimaknakan tempat kelahiran. Tuan-tuan sekalian. Adapun Maulud, tuan-tuan sekalian, iaitu bayi yang dilahirkan. Ha, jadi dua-dua boleh sebut. Nak sebut Maulid pun boleh, nak sebut Maulud pun boleh. Tapi lebih tuan-tuan sesuai kita sebut Maulid. Tuan-tuan, menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita nak masuk tuan-tuan sekalian. Saya nak buka dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam satu hadis, Nabi kata, barang siapa yang selawat ke atasku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan menselawatkan kepadanya 10 kali. Maknanya Allah memberikan rahmat kepada orang yang 10 kali rahmat kepada orang yang selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sekali. Dan dalam hadis yang lain, mana saya ambil hadis ni? Sekarang ni tuan-tuan sekalian semua nak hadis sahih ni kan? Tuan-tuan sekalian. Saya ambil hadis daripada kitab Jauharul Mauhub wa Munabihat Al-Qulub karangan Syekh Abdul Rahman Al-Kelantani. Boleh lihat, boleh rujuk dalam kitab tersebut di dalam bab tuan-tuan sekalian fadilat selawat. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tuan-tuan, siapa yang selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari 100 kali. Ya? Yeah? Siapa yang selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari 100 kali, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ataupun mengkabulkan hajatnya sebanyak 100 hajat. 70 hajatnya dikabulkan di akhirat dan lagi 30 hajat dikabulkan di atas dunia ni. Ha, itu nak cerita tentang fadilat selawat tuan-tuan sekalian kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita nak menyusur tuan-tuan sekalian bagaimana kurniaan nikmat kita dikurniakan sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tuan-tuan sekalian, nikmat yang paling besar yang kita kena syukur dalam kehidupan ini selain daripada nikmat iman dan Islam adalah nikmat menjadi umat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nikmat kedua yang paling besar kita menjadi umat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan sekalian, kerana ayah ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di yaumul akhirat tuan-tuan, di yaumul akhirat nanti, ya, di yaumul akhirat nanti seluruh makhluk tuan-tuan sekalian, hamba apa nama umat ni tak boleh masuk sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk syurga. Satu hari tuan-tuan sekalian, Nabi ketuk pintu syurga kepada malaikat Ridwan. Nabi ketuk, tup 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 tup, kan, tak bunyi macam itulah lebih kurangnya. Malaikat Ridwan kata, aku tak akan benarkan siapa-siapa masuk melainkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri masuk ke dalam syurga tersebut tuan-tuan sekalian. Sehinggalah tuan-tuan sekalian, satu hari Nabi Musa alaihi salatu wasallam ni dia melihat tuan-tuan sekalian di Luh Mahfuz ketika itu, yang mana Allah Taala menciptakan di situ tuan-tuan sekalian kolam ataupun pena tuan-tuan sekalian di ketika itu. Maka Nabi Musa alaihi salatu wasallam ketika itu melihat Allah Taala mentakdirkan tuan-tuan sekalian
umat Nabi Adam apabila mereka melakukan satu dosa dicatat, apabila mereka melakukan satu pahala satu kebaikan dicatat satu pahala, apabila mereka melakukan satu dosa dicatat satu dosa. Begitulah umat Nabi Adam, Idris, Nuh, Salih, sampailah sehingga umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala suruh kolam tulis, tuan-tuan sekalian, kolam ingat samalah, satu dosa satu pahala. Apabila kolam tulis tersebut tuan-tuan pecah ketika itu, Allah cipta balik kolam, Allah Taala perintahkan kolam ketika itu, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni apabila mereka tuan-tuan sekalian melakukan satu kebaikan, Allah Taala ganjar 10 pahala. Apabila mereka tuan-tuan melakukan satu kesalahan, Allah Taala beritahu kepada kolam, tulis di sana sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertapa beruntungnya menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika apa nama pada hari ini tuan-tuan sekalian. Umat dulu tuan-tuan sekalian, mereka nak masuk syurga tuan-tuan sekalian mempunyai jangka masa yang terlalu lama, sehingga disebut di dalam setengah riwayat tuan-tuan sekalian, ya, punya lamanya umat nabi-nabi dulu sujud tuan-tuan sekalian sehingga pakaian mereka menjadi kecil. Lama sujud ni tuan-tuan sekalian sehingga pakaian menjadi kecil, nak cerita lama sangat mereka sujud nak mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu. Tetapi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sekali sujud dia, disebut dalam kitab yang lain tuan-tuan sekalian, siapa yang sujud sekali tuan-tuan sekalian, Allah Taala beri kepada kita, Allah Taala angkat satu darjat, Allah Taala ampun satu dosa sekali sujud tuan-tuan sekalian. Baru sekali sujud maghrib tadi tuan-tuan sekalian, berapa kali kita sujud? 6 kali tuan-tuan sekalian, satu dosa Allah Taala ampun setiap satu sujud. Allahu Akbar. Beruntungnya menjadi umat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita amal kita sedikit, tapi Allah Taala ganjar ibadat kita, pahala kita begitu banyak. Kenapa tuan-tuan kita dapat demikian faedah yang demikian, kebaikan yang demikian? Kerana menjadi umat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa beruntungnya menjadi umat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggakan sahabat, seorang sahabat Nabi namanya Sauban, tuan-tuan sekalian. Namanya Sauban. Sauban ni digelar sebagai perindu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sauban ni tuan-tuan nak cerita bagi pada kita, dia kalau satu hari tak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia jatuh sakit. Punyalah terlampau cinta dan terlampau rindunya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari tuan-tuan, Sauban ni sakit. Dia muka dia pucat. Dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya, "Wahai Sauban, kamu sakit ke wahai Sauban?" Dia kata, "Ya Rasulullah, aku ni dah berapa hari aku duk fikir ya Rasulullah, menyebabkan sampai aku sakit macam ni ya Rasulullah." Maka Nabi tanya, "Wahai Sauban, apa yang kamu fikirkan ni wahai Sauban?" Maka Sauban kata, "Ya Rasulullah, aku ni duk fikirlah, kalaulah seandainya aku ni dapat masuk ke dalam syurga. Seandainya aku ni dapat masuk ke dalam syurga engkau, ke dalam syurga Allah, wahai Rasulullah. Tapi takkanlah aku ni orang biasa ni dapat duduk dengan engkau, ya Rasulullah. Aku rasa kalau aku masuk syurga, aku tak dapat duduk dengan engkau, ya Rasulullah. Aku rasa tak kena, ya Rasulullah." Maka Nabi sebut kepada Sauban, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sesungguhnya orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin tinggi cinta dia, semakin rapat dia duduk di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita tuan-tuan sekalian, ya, di saat mana Sauban ni meninggal, Allah Taala angkat darjat dia. Di saat mana Sauban ni tuan-tuan sekalian meninggal, ya, Sauban ni bila mana Sauban meninggal, dapat khabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pergi ziarah tuan-tuan sekalian ketika itu. Nabi tanya kepada isteri Sauban, "Ketika mana Sauban ni meninggal, ada tak dia wasiat apa-apa kepada kamu?" Kata ni isteri Sauban, "Tidak ada ya Rasulullah. Tapi yang kami tak faham sampai sampai lah ni ya Rasulullah, Sauban ni di saat mana dia mati disebut kalaulah jauh. Yang kedua dia sebut kalaulah jauh dan kalaulah baru. Maka kami pun tak faham ya Rasulullah apa yang nak dimaksudkan oleh Sauban ketika itu." Maka tuan-tuan, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ketika mana Sauban ni Allah Ta'ala tajallikan, tuan-tuan sekalian, ketika mana dia nak meninggal, Allah Ta'ala memperlihatkan ganjaran pahala dia melakukan ibadat ketika itu. Nabi kata, Sauban kata, kalaulah jauh, ha? Sauban ni rumah dia jauh daripada tuan-tuan masjid Nabi SAW. Maka ketika mana saat dia mati, Allah Ta'ala tajallikan pahala yang berlipat kali ganda setiap pergerakan jalan dia nak pergi semayang, tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala ganjarkan pahala yang begitu banyak. Maka Sauban kata, kalaulah rumahku lagi jauh, lagi bagus, banyak lagi pahala yang aku akan dapat. Begitu juga kita pada hari ini. Setiap, tuan-tuan, perjalanan kita nak datang kuliah agama, semayang berjemaah, tuan-tuan, kita nak datang buat kerja ibadat, kerja amal ni, Allah Ta'ala ganjar pahala yang berlipat kali ganda. Tapi kita tak nampak, tuan-tuan sekalian. Begitu juga orang yang bersusah payah nak membuat sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala ganjar begitu banyak pahala, tuan-tuan sekalian. Sebab kita tak nampak. Sauban Allah Ta'ala tajalikan di saat mana dia mati, ganjaran pahala yang begitu hebat. Maka Sauban kata, kalaulah jauh. Kalau jauh lagi rumahku lagi bagus, lagi banyak pahala yang aku dapat. Maka yang kedua, Sauban kata, kalaulah baru. Kalaulah baru ni katanya Nabi SAW, ketika mana ketika itu di Madinah datangnya musim sejuk. Sauban dalam perjalanan nak balik ke rumah dia, tuan-tuan sekalian, Sauban jumpa satu orang sahabat duduk di tepi jalan menggigil-gigil. Maka Sauban beri baju dia, tuan-tuan sekalian, orang-orang Mekah ni, tuan-tuan sekalian, orang Arab ni, kalau musim sejuk dia pakai dua jubah, jubah dalam dan jubah luar. Maka Sauban ni bagi jubah luar dia. Jubah luar ni adalah jubah buruk, jubah dalam ni jubah baru. Maka Sauban kata, kalaulah aku bagi jubah baru, mesti lagi banyak pahala. Kalaulah aku bagi jubah yang baru tu, mesti banyak pahala. Silap aku bagi jubah yang lama. Tuan-tuan sekalian, nak cerita pada kita, tuan-tuan sekalian, the moral of story daripada kisah tadi tu, ibadat yang kita buat pada hari ini, nanti di saat mana kita mati, baru kita nampak, tuan-tuan sekalian, fadilat ataupun kelebihan yang mana Allah Ta'ala akan anugerahkan kepada kita. Maka kalau atas dunia ni, tuan-tuan sekalian, saya nak kait dengan tentang selawat tadi. Kalau kita tidak berusaha untuk menghidupkan hati kita dengan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, mana mungkin kita nak mendapatkan kecintaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kan saya sebut pada awal tadi, ukurannya pada selawat kita. Kalaulah selawat kita, tuan-tuan, sikit, maka itulah ukuran cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi semakin banyak selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin banyak, tuan-tuan, kelebihan, kenikmatan, fadilat yang akan Allah Taala anugerahkan kepada kita, orang yang banyak berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebut di dalam kitab ini juga, tuan-tuan, siapa yang selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lalai pun tak apa, Allah Ta'ala ganjarkan pahala sama, tuan-tuan. Zikir kalau kita lalai, tuan-tuan, tak dapat pahala kalau kita tak faham, kan? Tapi selawat, Allah Ta'ala anugerah kepada siapa yang berselawat kepada Nabi SAW, Allah Ta'ala walaupun dalam keadaan lalai, Allah Ta'ala tetap bagi ganjaran yang luar biasa. Dan ada ayat yang lain Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nabi, tuan-tuan sekalian, diutuskan kita menjadi rahmat kepada sekalian alam. Bukan rahmat kepada manusia sahaja, bukan rahmat kepada jin sahaja, tapi lil alamin, sekalian alam. Contoh Tok Guru buat, tuan-tuan sekalian, kalaulah Nabi tidak diutuskan kepada kita, tuan-tuan, ya, agak-agak kita makan ayam macam mana? Agak-agak kita makan ayam macam mana, tuan-tuan? Dikepaknya kepala ayam tu. Dicucuknya kepada ayam tu, janji mati. Tapi Nabi SAW datang kepada kita, tuan-tuan sekalian, ajar kepada kita sembelih. Putus dua urat tu, tuan-tuan sekalian. Bila mana binatang datang dia sembelih, kena buka kaki-kakinya supaya diterajang, tuan-tuan sekalian. Dia menendang tadi, keluar semua darah-darah. Nampak? Nabi datang kepada kita membawa rahmat kepada sekalian alam. Bukan sekadar manusia, bahkan haiwan pun mendapat rahmat, kaedah yang betul dalam penyembelihan. Tuan-tuan yang terahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setingat dalam satu hadis, tuan-tuan sekalian, tentang akhir zaman.
Bila mana kelahiran Nabi SAW ni tuan-tuan, Nabi sebut sebagai zaman Al-Furqan, pemisah di antara yang hak dan juga yang batil. Kenapa? Di saat mana tuan-tuan sekalian, Arab Jahiliyah ketika itu sebelum Nabi SAW dilahirkan, punya gila tuan-tuan Arab Jahiliyah ni, mereka merendahkan martabat seorang wanita. Apa yang terjadi? Bila mana tuan-tuan sekalian, mereka kahwin, mereka mempunyai anak tuan-tuan, bila dapat anak perempuan, mereka akan naik di atas apa nama, di atas depan rumah mereka, bendera menandakan dalam rumah aku ni ada seorang anak perempuan. Siapa yang nak yang nak buat apa-apa dengan anak aku, silakan. Mereka merendahkan martabat seorang wanita. Isteri-isteri mereka tuan-tuan, dibiarkan siapa nak merasa isteri mereka. Begitu sekali martabat wanita direndahkan oleh Arab Jahiliyah ketika itu. Bahkan siapa yang dapat anak perempuan dianggap tuan-tuan sekalian sebagai keluarga yang malang, kerana orang perempuan tidak memberi faedah apa-apa kepada keluarga tersebut. Tapi bila mana Nabi SAW datang, Nabi membawa rahmat kepada tuan-tuan sekalian alam, Nabi angkat martabat seorang wanita. Punya hebat tuan-tuan sekalian kelahiran Nabi SAW dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita ni tak syukur lagi tuan-tuan menjadi umat kepada Nabi SAW, kita pun tak fahamlah. Dan saya nak tuan-tuan sekalian nak cerita kepada kita satu kisah. Ayah ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Satu hari tuan-tuan sekalian, sahabat lihat tuan-tuan sekalian, mata Nabi ni bengkak. Mata Nabi bengkak tuan-tuan sekalian. Satu hari Nabi sahabat lihat mata Nabi ni bengkak. Maka sahabat tanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa mata kamu ni bengkak luar biasa ya Rasulullah? Apa yang terjadi kepada kamu wahai Rasulullah?" Maka Nabi kata, "Wahai sahabat sekalian, malam tadi aku minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala tiga doa. Aku minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala tiga doa. Tapi Allah Taala makbulkan doa aku hanya dua sahaja. Lagi satu Allah Taala tak makbulkan doa aku. Maka aku merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai subuh, minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan doa-doa aku." Maka sahabat tanya, "Ya Rasulullah, apakah doa yang kamu doa kepada Allah Taala itu?" Maka katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yang pertama," katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "aku minta kepada Allah, wahai Allah, janganlah engkau seksa umat aku seperti mana kau seksa umat terdahulu. Engkau tidak turunkan hujan dan kau jadikan kemarau kepada umat-umat terdahulu sehingga 7 tahun, 10 tahun Allah Taala tak turun tuan-tuan sekalian hujan. Bila mana Allah jadi Allah Taala turun bala kepada satu-satu umat ketika itu." Nabi minta tuan sekalian kepada Allah Taala supaya Allah Taala tak turun bala seperti mana umat-umat terdahulu bila mana musim kemarau sehingga 7-10 tahun. Maka Allah Taala makbulkan doa aku yang pertama. Aku terima kasih dengan Allah. Aku doa yang kedua, "Ya Allah, kalaulah engkau beri turun banjir kepada umat aku ni wahai Allah, janganlah engkau turunkan banjir seperti mana engkau tenggelamkan umat Nabi Nuh alaihi salatu wasalam." 3/2 dunia tuan-tuan Allah Taala tenggelamkan dengan air. Bila mana Allah Taala turunkan bala, maka Allah Taala terima doa aku. Yang ketiga tuan-tuan sekalian, aku doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Allah, jadikanlah umat aku ni baik semuanya, baik semua umat aku ni, tak ada yang bergaduh. Tak ada yang bergaduh," katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata, Allah Taala kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, doa ni aku tidak makbulkan. Doa yang ni aku tidak makbulkan wahai Muhammad." Maka Nabi menangis tuan-tuan sekalian sampai bengkak mata Nabi, minta kepada Allah Taala supaya jadikan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni baik mereka. Kalaulah Allah Taala takdir tuan-tuan makbul doa Nabi yang ketiga ni, maka kita semua tak bergaduhlah tuan-tuan sekalian. Tapi oleh kerana Allah Taala tak makbul doa Nabi tuan-tuan sekalian yang ketiga ni, hari ni kita melihat tuan-tuan sekalian, di antara sama-sama kita umat Islam pun ada yang bergaduh tuan-tuan sekalian. Kan? Saya tak nak ceritalah bergaduh bab politik tu, itu semua kita maklum bidarurah. Kan? Tak payah ceritalah yang tu. Yang saya nak cerita tuan-tuan sekalian, kadang-kadang adik-beradik bergaduh tuan-tuan sekalian. Bergaduh bab harta, kan? Harta pusaka tak puas hati, sampai mati tuan-tuan sekalian bergaduh adik-beradik. Sedangkan Allah Taala sebut innamal mu'minuna ikhwah.
Sesungguhnya orang mukmin ini mereka bersaudara. Bahkan ada talian anak, ada talian tuan-tuan keluarga, keluarga lagi sampai bergaduh tuan-tuan sekalian. Ada satu kes tuan-tuan sekalian, ya. Di Perak tuan-tuan sekalian, sampai bergaduh harta pusaka ni, adik ni pergi buka atap rumah kakak. Astagfirullah. Pergi buka atap rumah kakak tuan sekalian. Terbuka habis atap rumahnya tuan sekalian kerana tak puas hati pembahagian harta pusaka. Disebabkan apa tuan sekalian? Harta manusia hari ini hancur kacau bilau tuan sekalian. Maka oleh yang demikian tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka kita dalam menjalankan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, Nabi pupuk para sahabat bagaimana Muhajirin dan Ansar. Bagaimana tuan-tuan sekalian, Nabi satukan hati-hati Muhajirin dan Ansar. Sampai ada yang beri kedai-kedai mereka. Sampai ada yang sanggup, dia ada isteri empat. Kamu pilihlah isteri mana, isteri aku ni di kalangan empat ni. Mana yang kamu berkenan, ambillah, aku boleh ceraikan, aku beri kepada kamu. Tuan-tuan. Sampai begitu sekali, Nabi didik hati para sahabat ketika itu. Mahabbah dan cintanya ukhuwah mereka sampai boleh bagi isteri kepada saudara dia tuan-tuan sekalian. Hari ini tuan-tuan sekalian, rumah sebelah pun tak teguh tuan-tuan sekalian. Dah 5 tahun duduk tak teguh siapa, tak kenal pun orang sebelah tuan-tuan sekalian. Punya jauhnya tuan-tuan mahabbah cinta kita dengan saudara-saudara kita. Jadi tuan-tuan sekalian, antara tanda lahir juga kita nak menzahirkan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita merapatkan ukhuwah di antara umat kita, di antara kita tuan-tuan sekalian. Hari ini tuan-tuan, kafir mereka semakin hari semakin bersemangat untuk menjatuhkan Islam. Kan? Baru-baru ni tuan-tuan keluar arak nama Fatimah pula dah. Nama Fatimah lepas ni dengar kata nak nama Umar pula dah. Ha, lepas ni nama Abu ke apa? Tuan-tuan sekalian. Tapi kita umat Islam tak boleh pada hari ini tuan-tuan sekalian nak melumpuhkan ataupun nak mengharamkan secara total arak di dalam negara kita. Kerana ahli parlimen yang nak membawa gagasan Islam ini terlampau sikit. Walaupun ada ahli parlimen kita yang Islam tapi tak faham tuan-tuan sekalian. Jadi kita tak boleh nak membawa hukum yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran secara total. Sebab apa? Umat Islam berpecah. Cuba bayang tuan-tuan sekalian, kan? Jika ada seorang kafir yang berani buat zalim kepada kita umat Islam, semua kita pakat bangkit, mereka akan menjadi takut. Contoh kita lihat di Arab lah tuan-tuan sekalian. Ya? Arab di sekeliling Palestin tu sebanyak 3 juta. Ha? Israel di dalam negeri Palestin tu lebih kurang 100 juta aje. Tapi tak boleh bantu Palestin tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Berpecah belah. Mereka kata dekat Mekah nak buat konsert ke apa ke baru-baru ni. Tuan-tuan sekalian. Ha, haru kita. Dekat Mekah tu kan. Tuan-tuan sekalian. Sebab apa hari ini berlaku demikian tuan-tuan sekalian? Kerana umat Islam berpecah. Bila mana umat Islam berpecah tuan-tuan sekalian, kita tak boleh bawa gagasan agama ini. Sayyidina Umar pernah menyatakan dalam kata-katanya tuan-tuan sekalian, nahnu qaumun a'anzalallah bil Islam. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ni bila mana kita berpegang teguh kepada agama, kepada Islam. Islam ni apa makna dia? Tuan-tuan sekalian, cara hidup, the way of life. Hidup kita, cara hidup kita mesti mengikut landasan dan konsep Islam. Tapi bila mana tuan-tuan sekalian kita meninggalkan cara hidup daripada menggunakan cara sistem Islam, tuan-tuan sekalian, maka kita dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia tanda dihina oleh Allah Taala? Kita melihat pada hari ini tuan-tuan sekalian betapa ramai anak-anak muda yang tak sembahyang. Tuan-tuan sekalian, ha? Kita sedang memasuki satu fasa yang mana hari ini orang muda tuan-tuan dia tak kisah. Semayang pun tak apa, tak semayang pun tak apa. Sebab mak bapaknya pun tak semayang. Tuan-tuan sekalian. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Nabi kata awwalu ma yuhasabu bihi 'abdun yaumal qiyamati as-salah. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi, fa in fasadat fasada sa'iru amalihi aw kama qala. Nabi sebut tuan-tuan sekalian, perkara pertama sekali yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat adalah sembahyang. Maka Nabi kata kalau baik sembahyangnya, maka baiklah perkara yang lain. Tapi kalau rosak sembahyangnya, maka rosaklah perkara yang lain. Tonggak utama dalam kehidupan kita ni adalah sembahyang tuan-tuan. As-salatu imanuddin. Sembahyang ni adalah tiang agama. Hari ni kenapa tuan-tuan ahli parlimen tuan-tuan sekalian jadi rosak makan rasuah, buat jenayah dan sebagainya, orang semakin sebab meninggalkan sembahyang.
Kerana as-salatu imanu di, solat merupakan tiang agama. Bila mana manusia meninggalkan kefarduan sembahyang, mereka melupakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka akan tentu sekalian memasuki fasa tentu sekalian yang mana menghancurkan diri mereka. Sampai berani tentu sekalian melakukan perkara-perkara yang mana dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya tentu sekalian, ada satu kisah yang dicerita satu hari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sekalian, satu hari Nabi SAW balik ke rumah isteri Nabi Sayyidatina Aisyah. Maka Nabi SAW beritahu kepada Aisyah, wahai Aisyah, kau tahu tak malam tadi aku tolong doa untuk kamu, wahai Aisyah. Malam tadi, wahai Aisyah, aku tolong doa untuk kamu, wahai Aisyah. Aisyah ni bila mana dengar Nabi doa untuk dia, tuan-tuan sekalian, meloncat Aisyah. Terlampau suka kerana didoa oleh Nabi SAW. Maka Nabi tanya, wahai Aisyah, kau suka aku doa kepada kamu? Sukalah, wahai Rasulullah. Engkau merupakan kekasih Allah. Pastinya dan pastinya doa engkau dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ya Rasulullah. Maka Nabi kata, wahai Aisyah, nak tak tahu apa yang aku doa untuk kamu, wahai Aisyah? Apa yang aku doa pada malam tadi, wahai Aisyah? Maka Nabi SAW kata kepada Sayyidatina Aisyah ketika itu, maka Sayyidatina Rasulullah SAW kata kepada Sayyidatina Aisyah, wahai Aisyah, aku doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Allah Tuhanku, tolonglah engkau ampunkan dosa kecil, dosa besar Siti Aisyah. Dosa sengaja, dosa tak sengaja Siti Aisyah. Dosa dalam keadaan dia buat ataupun dalam dia sengaja buat ataupun dia tak sengaja buat, engkau ampunlah dosa Siti Aisyah, wahai Allah. Itu doa Nabi kepada Siti Aisyah. Nabi doa, wahai Allah, ampunkan dosa besar, dosa kecil Siti Aisyah. Dosa sengaja, dosa tak sengaja Siti Aisyah. Maka tuan-tuan sekalian, Sayyidatina Aisyah ketika mana mendengar doa Nabi sebut, terlampau suka. Maka Nabi sebut kepada Siti Aisyah ketika itu, wahai Aisyah, engkau nak tahu tak? Sesungguhnya, itulah doa aku kepada umat aku tiap-tiap malam. Itulah doa aku kepada umat aku tiap-tiap malam. Tuan-tuan, ayah, ibu sekalian, Nabi tiap-tiap malam di saat mana Nabi hidup, Nabi doa kepada umat dia, wahai Allah, ampunkan dosa umat aku, dosa kecil, dosa besar umat aku. Dosa sengaja, dosa tak sengaja umat aku, wahai Allah. Sampai begitu sekali, tuan-tuan, Nabi pun cinta dan kasihnya kepada kita. Siapa umat Nabi? Kitalah, tuan-tuan sekalian. Nabi doa tiap-tiap malam kepada kita, kepada umat Nabi SAW. Tuan-tuan, kita pernah tak doa untuk Nabi SAW walaupun satu malam? Pernah tak satu hari, tuan-tuan, kita renung dan muhasabah diri kita, betapa banyaknya cinta kita ni kepada Nabi SAW? Bukan tanda cinta ke dengan Nabi SAW, tuan-tuan, kita buat maulid, kan beragak, Sallallahu ala Muhammad, bukan begitu sahaja, tuan-tuan sekalian. Tanda cinta seseorang mukmin, seseorang umat kepada Nabi SAW, dengan dia memperhidupkan sunnah Nabi SAW. Tentu sekali, tiap-tiap malam Nabi SAW tolong doa untuk kita. Jadi tuan-tuan sekalian, agak-agak kita ni pernah tak tuan-tuan sekalian tiap-tiap malam doa untuk Nabi SAW? Sekalian, maka itulah kadar cinta kita kepada Nabi SAW. Saya nak bawa satu kisah, ayah ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tidak kenal dengan seorang sahabat Nabi, iaitu Sayyidina Bilal ibn Rabah. Seorang sahabat Nabi yang Nabi sebut, tuan-tuan sekalian, telapak kaki Sayyidina Bilal telah didengar oleh Nabi di dalam syurga. Maka Nabi tanya kepada Sayyidina Bilal, apa amalan kamu? Bilal kata, aku tidak pernah meninggalkan wuduk aku, ya Rasulullah. Oh, telapak kaki Sayyidina Bilal telah berada dalam syurga di saat Nabi Isra dan Mi'raj. Di saat mana tuan-tuan, Nabi SAW wafat, setelah selesai segala urusan, Sayyidina Bilal jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, khalifah yang dilantik ketika itu. Maka Sayyidina Bilal minta kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai khalifah Amirul Mukminin, boleh tak aku nak minta kepada kamu, wahai Amirul Mukminin, untuk aku tidak menjadi muazzin lagi di sini? Maka Sayyidina Bilal berkata kepada Sayyidina Abu Bakar kata, Abu Bakar kata tuan-tuan sekalian kepada Bilal, wahai Bilal,
aku tak akan turunkan orang yang diangkat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tak akan turunkan wahai Bilal. Apa alasan kamu yang kamu tak nak jadi muazzin lagi wahai Bilal? Maka Sayyidina Bilal ketika itu berkata kepada Abu Bakar, wahai Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, mana mungkin aku nak melaungkan azan ketika mana hati ini terlampau rindu dan terlampau cintanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ini, sebelum masuk waktu, aku akan nampak Nabi baring di situ dan aku akan kejut, ya Rasulullah, sudah masuk waktu Rasulullah. Maka aku naik di atas mimbar dan aku azan. Kadang-kadang Nabi kejut aku, wahai Bilal, azan sudah masuk waktu. Maka aku terlampau rindunya kepada Rasulullah, wahai Amirul Mukminin, sampai aku tak boleh melakukan azan, wahai Amirul Mukminin. Tolong izinkan aku, wahai Amirul Mukminin, untuk aku keluar daripada Madinah ini. Maka bila mana tuan-tuan sekalian, Abu Bakar dengar sedemikian, Abu Bakar benarkan, Sayyidina Bilal ketika itu berhijrah ke kota Syam, keluar daripada kota Madinah. Bila sekian lama tuan-tuan sekalian, Sayyidina Bilal duduk di Syam, satu malam tuan-tuan sekalian, Sayyidina Bilal bermimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir di dalam mimpinya. Maka Nabi beritahu kepada Bilal, wahai Bilal, sampai hati kamu wahai Bilal telah lama tidak ziarah kepada aku. Sampai hati kamu wahai Bilal sudah lama tidak ziarah kepada aku. Tuan-tuan, ketika mana Sayyidina Bilal ingatkan benda ni, berhenti buat azan berhenti. Boleh azan. Baik. Tuan-tuan yang risau, sikit lagi saya berhenti. Saya nak habiskan cerita. Bila mana tuan-tuan sekalian, Sayyidina Bilal bangun daripada tidur itu tadi, Sayyidina Bilal ni menangis tuan-tuan macam budak-budak. Terlalu menangis tuan-tuan sekalian, sampailah keluarga di Syam itu melihat Bilal begitu teruk, maka mereka kata, wahai Bilal, pergilah kamu balik ziarah kepada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal pagi itu tuan-tuan bungkuk-bungkuk beg dia terus bawa balik tuan-tuan pakaian serba sikit menuju ke kota Madinah. Dalam perjalanan dia kembali ke kota Madinah, maka dia terlihat di atas gunung sana peristiwa dia dengan Rasulullah. Di depan sana peristiwa dia dengan Rasulullah. Berjalan sambil menitiskan air mata kerana terlampau rindunya kepada Nabi SAW ketika itu. Bila mana Sayyidina Bilal sampai di kota Madinah, tuan-tuan sekalian, semakin kuat tangisan Sayyidina Bilal kerana terlampau rindunya kepada Nabi SAW ketika itu. Bila mana Sayyidina Bilal, tuan-tuan, sampai sahaja di makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Bilal tuan-tuan sekalian, kerana terlampau lamanya dia menangis sampai suaranya tidak terkeluar tuan-tuan sekalian, maka dia memberi ucapan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, dalam keadaan suara yang tidak mampu keluar tuan-tuan sekalian, tangisan yang begitu hebat keluar daripada air mata Sayyidina Bilal ketika itu. Maka datang ketika itu tuan-tuan sekalian sahabat Abu Bakar juga Umar, wahai Bilal, bila kamu sampai, bangun sampai. Bilal pun cerita, aku mimpi dengan Rasulullah. Rasulullah kata, alangkah kerasnya hati kamu wahai Bilal, sampai kamu tidak ziarah kepada makam aku. Menitis lagi air mata Sayyidina Bilal ketika itu. Tuan-tuan, Abu Bakar dan Umar kata, wahai Bilal, kami telah lama tidak dengar kamu azan. Boleh tak kami nak minta kamu azan wahai Bilal? Aku tidak mampu untuk azan lagi, katanya Sayyidina Bilal. Maka datang ketika itu cucu kepada Rasulullah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin. Maka bila mana Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin datang ketika itu tuan-tuan sekalian, datang Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin ketika itu, maka Sayyidina Bilal menatap wajah cucu Rasulullah dengan begitu sayu kerana teringat akan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin kata, wahai Pak Cik Bilal, boleh tak kami nak minta kepada pakcik tolonglah laungkan azan kerana kami terlampau rindu kepada Rasulullah. Kerana kami terlampau rindu kepada Rasulullah. Kami nak dengar laungan azan kamu wahai pakcik Bilal. Maka Bilal kata, kalaulah bukan kerana permintaan cucunya Nabi SAW, aku tidak akan azan. Maka bila mana tuan-tuan Sayyidina Bilal naik di atas azan, tempat azannya itu, Sayyidina Bilal pun azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Maka seluruh tuan-tuan penduduk kota Madinah keluar ketika itu
dengan tangisan air mata, beranggapan dan merasakan seolah-olah Nabi SAW kembali hidup dan kembali bersama dengan mereka ketika itu. Bila mana tuan-tuan sekalian, seluruh kota Madinah didengari dengan tangisan air mata tuan-tuan kerana merasakan kelahiran Nabi SAW semua. Bila mana Sayyidina Bilal melaungkan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, tuan-tuan sekalian, tidak terungkap di mulutnya Sayyidina Bilal sehinggakan pensan Sayyidina Bilal kerana terlampau kuat menangis kerinduan Sayyidina Bilal kepada Nabi SAW ketika itu. Tuan-tuan sekalian, begitu sekali para sahabat tuan-tuan sekalian mencintai Nabi SAW sampai mereka tuan-tuan sekalian sanggup tuan-tuan sekalian mati bertemu dengan untuk mempertahankan Nabi SAW. Saya nak tutup dengan satu kisah. Saya lupa dalam peperangan apa tuan-tuan, dia tak jadi perang tuan-tuan sekalian. Dalam satu sirah itu disebut dalam kitab sirah, tak jadi perang. Cuma Nabi ketika itu bergerak ke Mekah untuk melakukan kerja haji. Maka puak-puak Arab tuan-tuan, apa nama Arab jahiliah ketika itu, puak-puak kafir ketika itu ingat Nabi nak serang mereka, maka dihantar tuan-tuan sekalian perunding ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke kem Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun sebut kepada perunding ni, kami datang ni bukan nak berperang, tak, kami datang ni bukan nak bergaduh, tapi kami datang ni sekadar nak kerja haji je. Maka perunding daripada tuan-tuan sekalian puak-puak kafir ni, dia saja nak test. Dia buat dua benda. Pertama, dia kata kepada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar duduk di tepi Nabi ketika itu tuan-tuan sekalian. Abu Bakar duduk di tepi Nabi. Dia kata kat orang kelilingi Nabi, "Eh Muhammad, aku pesan kepada kamu wahai Muhammad, kamu baliklah. Kerana bila mana kamu serang kami nanti, orang-orang yang di tepi kamu ni Muhammad semua akan lari daripada kamu. Aku pesan kepada kamu, aku beri peringat kepada kamu ya Muhammad, kamu pergi baliklah. Ni orang tepi kamu semua tak boleh pakai." Nabi sebut, perunding ni sebut begitu kepada Rasulullah. Tuan-tuan, kita kenal Abu Bakar ni lemah lembut. Cengil lagi Umar. Tuan sekalian, Abu Bakar ni lemah lembut. Bila mana tuan-tuan Sayyidina Abu Bakar dengar perunding ni kata, "Ya Muhammad, kamu pergi balik, orang ni tepi kamu ni takkan selamatkan kamu." Tuan-tuan, Abu Bakar sebut tuan-tuan, disebut dalam kitab sirah. Dia kata kepada perunding ni, "Kamu pergi balik ke tempat kem kamu, pergi isap kemalan Al-Latha dan Al-Uzza." Cengirnya Sayyidina Umar ketika itu. Berubah muka Sayyidina Umar. Dia kata kepada perunding ini, "Kamu ingat, kami akan mempertahankan Nabi kami sampai ketisian darah kami yang terakhir." Sayyidina Umar sebut. Umar ni lembut tuan-tuan sekalian. Bila mana tuan-tuan Nabi diperlakukan sedemikian, marah Sayyidina Umar. Tak apa, dia test kali yang kedua. Tiba-tiba dia tarik janggut Nabi SAW tuan sekalian. Dia tarik janggut. Maka seorang sahabat di tepi tu, saya lupa nama apa tuan sekalian, bila mana dia tarik janggut Nabi SAW ketika itu, terus dikeluarkan pendang, dia hentak tangan tadi menggeletu tuan-tuan. Disebut oleh Tok Guru tuan-tuan dan kitab sirah. Sahabat ni pesan, "Wahai perunding, kamu pergi berambus balik ke tempat kamu." "Tak apa, tak apa," dia kata. Maka mereka perunding pun balik pergi ke kem mereka. Maka perunding ni kata pesan kepada Arab kafir ketika itu, dia kata, "Aku nasihatkan kamu semua baliklah. Kerana aku pernah berjumpa dengan Raja Najasyi. Aku pernah duduk dengan macamlah beberapa pemimpin besar dunia ketika itu, di saat itu. Aku tidak pernah melihat pengikut yang setia dan pengikut yang begitu hebat seperti mana pengikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana pengikutnya Muhammad." Apa yang mereka buat? "Aku melihat di saat mana Muhammad mengambil wuduk, sahabat pergi berebut-rebut ambil air bekas wuduk Nabi ni, ambil, ada yang minum, ada yang sapu dekat badan. Aku tak pernah lihat kepada pemimpin-pemimpin yang lain. Di saat mana Nabi Muhammad meludah, sahabat-sahabat ni ambil tutup cepat-cepat. Di saat mana Nabi duduk tengah melakukan ibadah dia, sahabat ni duduk di sekeliling Nabi berjaga-jaga jangan ada siapa yang serang. Aku tidak pernah melihat pengikut yang setia sesetia pengikutnya Muhammad. Maka aku pesan kepada kamu baliklah. Kamu tidak akan dapat kemenangan daripada tim Muhammad ini." Tuan-tuan, kesimpulan daripada kisah itu tadi,
sahabat tuan-tuan sekalian bermati-matian mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sanggup korbankan harta, jiwa mereka, bahkan nyawa mereka demi mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agama yang kita dapat pada hari ini. Tuan-tuan, iman dan agama yang kita dapat pada hari ini atas pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat terdahulu. Kalaulah bukan kerana pengorbanan Nabi dan pengorbanan para sahabat, mungkin-mungkin kita tidak dapat iman pada hari ini, tuan-tuan sekalian. Kita tak kenal Islam. Maka tanda kita syukur dengan nikmat iman dan Islam dan nikmat menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, tuan-tuan sekalian, dengan kita perlu mempergasakan, memperkukuhkan kecintaan diri kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, dan yang kedua, tuan-tuan sekalian, kita mempertahankan agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Jika ada orang yang menghina Islam, maka kita tampil ke hadapan mempertahankan. Jika ada orang yang mempermain-mainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitalah yang ke hadapan mempertahankan Nabi kita, tuan-tuan sekalian. Tapi mereka sanggup bermati-matian demi agama mereka. Kita orang Islam, tuan-tuan, takut nak mempertahankan agama kita, maka cerailah kita, tuan-tuan sekalian, tidak dapat seperti mana para sahabat yang terlebih, yang terdahulu. Jadi saya rasa cukup sekadar itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Saya mohon ampun dan maaf jika terkasar bahasa, tersilap bicara dalam penyampaian. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lemah itu kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخل الجنة مع الإيمان يا الله يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين Ya Allah, Ya Tuhan kami, di malam yang penuh barakah dan berkat ini, Ya Allah, kami menadah tangan kepada Engkau, Ya Allah, agar Kau ampunkan dosa-dosa kami, Ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami, Ya Allah, dosa ahli keluarga kami, Ya Allah, dosa seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah. Ya Allah, Ya Akraman Akramin, Ya Ajwadal Ajwadin, Ya Arhamar Rahimin, dengarlah rayuan kami, Ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami, Ya Allah, terimalah taubat kami, Ya Allah, sudilah, Ya Allah, kami menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Rabbil Alamin. Sekian, hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubi keledek, ubi kayu, alif.